kembali lagi bersama Pemuda Petani ya. Nah, ini penambangan padi MR323, bukan 212 lo ya. Kalau 212 itu Kampak Wiro Sableng. Nah, ini MR. Nah, ini MR323, ini umur 67 HST ya. Ini sudah keluar malainya semua, bisa lihat. Ya. Nah, ini kalau yang ini milik tetangga Inpari 32. Soalnya kalau di sini di Pati Jawa Tengah ya, umumnya itu mayoritas Inpari 32 untuk masa primadona ya, masih primadona ya Bang ya. Hasilnya ya, masih primadona ya, Bro? Iya, siap. Hasilnya tinggi. Soalnya. Nah, soalnya dari tonasenya masih bagus untuk Inpari 32 itu ya. Kalau belum mencoba silahkan coba sendiri, tapi untuk kerebahan, tingkat kerebahan emang rawan rebah, bukan lagi tahan. Bukan tahan, tapi rawan rebah ya, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ini. Coba Bang, tarik satu malai aja Bang. Dicoba. Nah, lihat. Nah, ini. Nah, ini. Ini MR 323. Ini cuma ambil satu aja gini kok. Tak ambil satu. Ini dari kereban ya masih bagus, soalnya kan ini tadi masih hujan angin kan tadi ya. Tapi memang kalau di sini intensitas anginnya kurang, soalnya tadi kan di sawah yang sebelah sana, belakang belakang apa pohon bambu itu, masih sana lagi. Kalau yang sini masih aman. Oh, ini aman. Untuk anakan produktif gimana Bang? Oke. Untuk anakan produktif bisa saya hitung apa? Saya hitung aja. Saya masuk ke sini Bang. Ini aja Bang. Ini sudah ada Bang. Oh. Ini ya. Emang kalau anakan banyak ya Bang ya? Iya. Bisa dilihat ya. Untuk anakan produktif saya hitung ya. Ini 4 sampai 6 tanamnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20-an 21. Ini masih ada ya. 22 23 24 25 26. Ya 26 ini enggak saya hitung soalnya belum keluar malainya ya, enggak produktif. 26. Berarti kalau 4 sampai 6 berarti kan otomatis 18 sampai 20 ya. Nah, 18 sampai 20 untuk produktifnya. Kayak gitu. Memang banyak dan batangnya juga besar ya, Bang ya. Ini sudah keluar malainya semua. Gitu ya ini. Kalau untuk panjang malai dengan Inpari 32 gimana, Bang? Ayo kita cek aja. Dengan sana, Bang. Sana apa sana, Bang? Sana, Bang. Barang es. Ini juga sama. Ini juga sama MR. Ini MR yang dikit ini. Ya kalau ya, saat ini belum bisa. Belum bisa cek ya Bang. Soalnya. Soalnya kan itu. Ya kalau panjangnya sih bisa, tapi kalau untuk bulirnya anu kan ya. Ini yang tepi saya tepi. Ini. Yang ini MR ya. Kalau yang ini Inpari 32. Nah, ini. Lebih panjang MR. Ya kayak gitu. MR. Ya nanti kita lihat saat mulut sudah menguning aja ya Bang ya. Sudah bangcok atau sudah mulai mengisi bulirnya, sudah mulai menguning, kita lihat. Soalnya ini selisih tanamnya, selisih 5 harian dengan sebelah duluan ini ya, umurnya duluan ini MR. Nah, MR soalnya ini tanamnya agak belakangan kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, soalnya ini tanam duluan yang sini. Ini milik abang saya. Ini lokasi di Pati Jawa Tengah, tepatnya di Sanggritan ya, atau bisa share lokasi juga bisa, atau bisa menghubungi saya di nomor HP yang tertera di deskripsi itu ada. Kalau emang mau tanya-tanya lah seputar padi atau seputar apa, silahkan, seputar padi lah khususnya kalau gitu ya. Kita saling sharing aja, lebih enak daripada kita saling hujat, oke? Okay? Ya. Betul sekali. Nah, ini kalau untuk batangnya gimana Bang? Untuk Inpari 32 dengan MR. Lihat aja Bang. Batang Bang. Doh. Ini yang keluar malai aja. Nah, ini. Dari segi batangnya lebih besar MR. Ya, MR ya Bang ya. Iya, lebih panjang juga. Lebih panjang juga. Kalau Inpari 32 agak pendek apa tingginya Bang? Tingginya. Ya, hampir sama, tapi kalau sama. Untuk MR
itu kan kelihatan panjang. Kelihatan anunya padinya kan. Kelihatan padinya. Betul. Enggak nyudung gitu loh. Kalau Impari 32 emang ya nanti no, kalau kita lihat lagi kalau setelah dia mengisi menguning nanti kita review lagi kan bisa. Jelas biar lebih jelas untuk jumlahnya. Terus bobotnya juga bisa lah. Kita cari-cari kayak gitu. Namanya juga kita berusaha ya mencari yang bagus itu. Dari yang bagus. Nah, gitu kalau loh. Saya itu sendiri real di lapangan ya. Kalau di tempat lain mungkin beda. Jangan bang kok di sana itu katanya gini-gini bang. Ya setiap lahan itu beda-beda ya. Jangan samakan. Ya setiap lahan beda juga untuk unsur hara tanah juga beda. Perawatan, terus dari perawatan pemumpukan juga beda semua. Jadi dari, kita kita kembali lagi ke diri masing-masing. Keyakinan kita kalau pengen nanam padi apapun itu bagus. Tinggal daerahnya yang cocok yang apa. Kayak mungkin di Pati sini khususnya memang Impari 32 memang. Tapi kan kita bisa selang-seling kan. Masa padi 32 terus. Paling enggak kan setahun atau dua tahun ganti sekali atau dua kali kan kayak gitu. Jadi ada biar ada anu selingan gitu loh. Intinya cuma itu aja dan kita bisa mereview padi apa aja yang mungkin rekan-rekan punya atau pengen direview apa silahkan. Kalau kita nggak punya bibitnya nggak apa-apa dikirim, kita tetap beli ya. Beli. Kita nggak minta. Kalau kita tapi reviewnya ya sedikit nggak banyak soalnya kan memang jangka waktunya panjang gitu ya. Ini teman juga ada yang nanam ciputri. Mungkin besok-besok saya akan ke lahan. Ada teman saya sekolah itu, mas, aku nandur Impari ciputri. Coba dilingin, coba dilebokin YouTube. Monggo, saya besok-besok mungkin akan ke rumah teman. Ya mohon maaf ya kepada rekan-rekan sekalian, saya jarang sekali upload karena banyak sekali banyak sekali kerjaan ya bang ya. Ya saya mohon maaf sekali ya. Makanya bukan dari awal. Nah, ya sekali lagi saya minta maaf ya. Kayak gitu. Bukannya sudah enggak mau ngonten-ngonten lagi tapi masih tetap. Tapi ya baru banyak sekali kerjaan lain yang lebih agak penting dikit lah, tapi tetap padi tetap saya pentingkan, tapi kan tetap kuli ya, Bang ya. Kuli yeah. Atau namanya apa pekerja lain gitu loh, saya bayar gitu. Gimana lagi? Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian telah nonton channel Pemuda Petani. Saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, ya? Amin. Serta semoga hasil panennya melimpah ruah. Amin ya. Amin. Nah, untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya, karena subscribe itu gratis ya. Semakin banyak subscribe, semakin saya bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih lagi. Ya? Betul sekali. Ya. Nah, salam hebat, salam pemuda petani Indonesia hebat, maju terus petani Indonesia. Yuk.